Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berlanjut ya maraton streaming aku dari satu channel ke channel yang lain. Dua channel aku ya sekarang lagi aku push ya supaya bisa lebih banyak lagi mendapatkan penghasilan buat aku karena aku udah kehilangan 2 channel ya, tinggal sisa 2 channel ini yang sekarang lagi aku fokusin ya. Oke, selamat datang semuanya ya di streaming aku yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Tadi yang pertama di sini, yang kedua di Zava. Sekarang balik lagi di Zava Gaming. Oke, di live chat udah ada siapa aja nih? Ada Bang Doni Family Channel nih yang pertama P. Ada Fakhek, halo, halo juga. Bang Aubert nih hadir terus di sana sini ya. Ada Pragos juga, halo juga Bang. Ada Uya, waalaikumsalam Bang Uya. Ada Rizky Aditya, halo juga Bang Rizky. Ada Abeng Yellow, Cianjur hadir. Oh, ada Cianjur ya Bang Abeng ya. Ada Bang Aubert, apa ini aku punya jokes bapak-bapak nih. Kota-kota apa yang banyak bapak-bapaknya? Di situ jam berapa Bang? Bang Pragos. Di sini jam 16.16. Bang Aubet, Purwodadi. Purwodadi. Oh iya, Purwodadi. Benar-benar. Waalaikumsalam Bang Rizky Aditya, ada MK Riz juga. Dexter. Wow, Bang Dexter kemana aja Bang Dexter? Bang Adi juga. Wah, Bang Adi, Bang Dexter nih baru hadir lagi ya. Medan hadir. Halo Bang, halo Bang Rizky. Bang Adi nih gimana kabarnya nih Bang Adi? Sehat ya Bang Adi ya. Bang Dexter juga nih, Bang Dexter sama Bang Adi udah jarang hadir di live chat kayaknya ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu ya. Oke, ini masuk kota aku yang kedua ya. Tadi udah 2 jam aku. Sekarang kita masuk kota lagi. Oh iya, aku lagi off duty ya. Oke, kita ambil ini dulu ya. Siapa ini? Aduh, naik bot. Belum ada Bang Dexter. Bagi makan minum dong Bang, satu aja. Oh, nggak bisa ngomong Bang. Bentar. Tuh, udah ya. Kenapa satu? Outfitnya gangster, gangster enggak gangster, kayak gini doang. Aduh, sering nonton cuma jarang komen aja. Oh Bang Dexter, iya, nggak pernah lihat nongol di live chat soalnya udah lama ya Bang Dexter ya. Anaknya nangis. Bukan itu, nggak nangis, mereka lagi main emang. Berisik banget anak-anak aku kalau lagi main ya, padahal berdua aja. Aduh. Mau RP apa Bang? Ini mau, ini kayaknya. Apa lagi? Aku mau patroli aja kayaknya nih ya. Sore-sore gini kira-kira ada kasus apa ya. Lucu nggak tadi jokesnya? Lumayan, lumayan Bang Aubel. Purwodadi ya. Bosen lihat rambutnya ya. Mau gimana lagi ya? Rambut ini udah jadi ciri khas ya.
Aku kalau ganti rambut nanti diomongin lagi sama Isko. Kemarin juga kan aku pernah ganti rambut, dibilangin Isko jangan ganti ya. Jadi aku balik lagi rambutnya. Halo Bang. Halo Bang Rafka Putra, ilmu padi abangku ya. Putih sih rambutnya, keren. Jadi putih. Udah banyak loh LSPD yang pakai rambutnya warna putih ya. Bang Adi, makasih udah diingetin buat like-nya ya. Aduh, berisik banget. Sorry ya guys, gini ya kalau live anak-anak aku belum pada tidur ya, gini. Berisik banget ya. Bang, tato lagi nggak sih di punggung? Tato di punggung nggak kelihatan juga sih. Harus buka baju baru kelihatan tato punggungnya. Tapi boleh lah ya. Nanti ya, Bang Dexter ya, aku tato ya. Cuman sekarang tuh uang aku lagi menipis banget loh, Bang Dexter. Uang aku tuh kemarin habis buat beli mobil baru kan. Ganti rambut tuh $100 ya. Tadi aku udah dapet sih dari ngebrain 460 ya. Pertama kali ketemu keluarga De Vincenzo ya. Jadi ini rambut yang bersejarah ya. Gara-gara rambut ini juga aku jadi kenal Bang Isko ya. Aman abangku, di sana buka puasanya jam berapa? Di sini buka puasanya maghrib. Jam 6 ya, biasanya jam 6 lewat 7 gitu. Belum gajian kah LSPD Bang? Belum Bang Dexter, gajiannya nanti Senin. Ini kan ngabisin satu minggu dulu sampai hari Minggu terakhir, nanti hari Senin itu udah bisa ngambil gaji. Makanya tadi aku sempet ngebrime dulu ya, takut kehabisan uangnya. Nggak ngebrime, tadi kan udah Bang Aubert, masa ngebrime lagi? Download GTA 5 lama ya? Tergantung koneksinya aja. Aku berapa jam ya? 100 giga, mana 110 giga kayaknya. Patroli aja Bang. Gaji LSPD kapan Bang? Gaji LSPD Senin ya? Aduh, kali-kali rampok, waduh. Surabaya buka jam 17.43. Oh. 17.43. Di sini berapa sih? Ya kayaknya sama aja sih jam 6, tapi enggak 43 juga sih, kayaknya hampir jam 6 pas gitu deh. Rumah lu kayak lagi konser. Itulah kalau anak-anak aku masih pada bangun nih, ginilah berisik ya. Makanya aku kalau live itu malam, kalau anak-anak udah pada tidur. Bentar guys. Sepedanya aku simpan di luar aja kali. Si Kenzi. Bukan, kirim Kenzi. Gua kira Kenzi, bukan ternyata. Siapa itu ya? Dia LSPD. Disuruh rampok. Kocak emang. Aduh, berisik banget ya. Gak apa-apa lah, nambah-nambah duit asal jangan ketangkep. Kalau ketangkep ya abis aku dikeluarin dari LSPD ya. Kok saya 150 giga? Kayaknya gak nyampe 150 deh. Di aku 110 kalau gak salah. Ya kalau ditambah 5M iya sih 150 gigaan. Bang Azam tinggal di Binong Bang? Iya aku di Binong. Aduh cepet banget live chatnya. Saran Kim Bang, bocil bagaimanakah itu? Nggak tahu. Waalaikumsalam Bang Maula Yasir. Tadi kayaknya bocil tapi nggak tahu deh. Dia bocil bagaimanakah bukan? Dia anaknya paman. Yang tadi anaknya paman kah?
dikeluarin langsung jadi bad side. Janganlah. Ready? Bildan dekat banget. Bang Bildan di mana Bang Bildan? Oke, untuk primary Inter Ali, Jacob secondary, siapa nih? Cadet. Ada apa ini? Ada perampokan. Yeah. If we move tag 1.4 ya, sekarang ya. 1.4. Rafka Putra ampe buka, ampe habis waktu subaton aja Bang Rafka ya. Jadi aku ini lagi maraton ya, maraton lagi apa sih ya? Lagi estafet streaming ya. Nanti habis di sini aku pindah lagi ke channel Zava, beres dari sana aku balik lagi ke sini. Tadi udah 3 kali aku live streaming ya. Download GTA 5 di mana? Di Steam. Patroli bantuin warga baru. LSPD aja bang, siapa tahu ntar jadi salah satu petinggi di LSPD. Amin amin. Halo Bang Azam, telat gak nih? Enggak kok, ini baru mulai ya. Senjata ada di Sanchez bang. Oh iya, aku simpan di Sanchez. Ntar gua juga belum Central PD cek ini. Iya di sini ya, senjata aku. This is for Lincoln responding to the last situation 90B at Hark Avenue. Waiting for the future information. Thank you. Stun gun gua sih mana stun gun? Apa ada sih? Aku tinggal di Tambak Dahan bang, kerja di Cicadas, so deket dong. Mampir sini main dong Bang Bildan. Eh aku tuh mau ngambil mobil aku di asuransi ya. Bentar, ini lagi ada situasi apa sih? Di Howick Avenue. Ya mending ambil mobil dulu ya. Mobil aku tuh ada di asuransi, guys. Kayak ini. Serbisma nggak tahu ya. Aku juga ini baru masuk kota lagi. Tadi sih dari jam 12 sampai jam 2 nggak ada Serbisma ya. Kalau boleh saran bang, di Hop LSPD di Kotkit jadi MS biar ada cerita yang beda. Oke, di kota kita aku masih belum. Belum ada rencana buat kerja di instansi gitu ya. Masih kerjaan yang ada di Disnaker aja, aku masih jadi supir bis. Mungkin nanti bisa lah ya, aku cari-cari info buat jadi IMS di kota kita, gimana caranya ya. Kapan naik pangkat? Aduh, kapan naik pangkat? Kapan ya? Aduh, bensin habis nih. Ini siapa depan? Ke asuransi juga kan? Kali-kali ke Indopride atau XE bang. Ya pengen sih aku juga di Indopride ya. Siapa ini? Ya ampun, mobil sampai numpuk gitu dong. Stok Apro udah ada. Lo, sorry siapa nih? Azam. Halo? Sorry
siapa? Azam. Saya minta tolong bantuannya untuk apa, imponin nih motor aku yang mobil. Oke. Imponin selama 3 jam ya. Soalnya nih apa kenapa? Namanya tadi kalau yang parkir barangan diimpon 3 jam katanya. Oh, ini ya. Oke. Coba kamu lihat di mata kamu nih. Ada. Iya, banyak. Oke. Impun kendaraan parkir sembarangan 3 jam. Bisa gak, sir? Dorong dulu, harus dorong. Iya, harus didorong dulu. Lah, kok gak bisa ya? Udah dorong belum? Udah. Iya. Wah. Mau badai, sir ya? Ini kalau gak bisa, biarin aja lah. Aku juga pengen mobil aku. Iya, nggak bisa. Lagian mau badai juga ini kan? Iya, darah. Guys, baru juga mulai ini mau badai, guys. Gimana sih? Ini bocil bagaimana kah? Gas kota kita jadi EMS. Ini sir siapa ya ngomong-ngomong ya? Brian. Brian? Brian Matthew. Kayaknya baru ketemu ya? Saya jarang kota. Oh, pantesan. Sama berarti itu ya? Masih junior ya? Aku harusnya udah ini. Senior. Bukan korporal, cuma gara-gara saya tidur mulu jadi gak dinaikin sama Pak Peter waktu itu. Oh gitu. Batch berapa sebenarnya? Aku batch 9. Oh, okay. Barengannya Jarwo sama siapa ya? Jimmy. Batch 6 soalnya. Oh, jauh ya. Enggak lah, kan kita sama-sama belajar sini. Iya. Oke, mau ngambil mobil apa, sir? Share. Oh itu. Iya. Ya udah, kita lanjut ya. Oke. Ya. Iya, alarm kematian malah muncul ya. Ini anaknya aman kah? Bentar, aku cek. Ini deh, teaser aku ada di mana ya? Kok teaser aku hilang? Siapa di bagasi? Oh iya, teaser di bagasi, guys. Oke, kemarin kan pas barricade nggak pakai teaser, aku simpen teasernya di sini. Bener ya, itu bocil bagaimana kah ya? Hai, sir. Gak dengar kayaknya, aku belum diteriakin suaranya. Itu supermarketnya online apa gimana, Bang Azam? Supermarket. Supermarket apa, Bang Black Gaming? Bang nilang orang. Kasian lah. Aku nggak setega itu kayak Sir Bisma ya. Nilangin orang di jalan. Oke, ini mobil harus buru-buru aku balikin dulu ke kantor nih. Takutnya keburu badai ini.
Makan minum, oh iya. Waktunya kayaknya nggak sempet ya. Kalau buat patroli lagi ini takutnya keburu badai, guys. Kalau dari alarm itu kan paling sekitar setengah jaman ya. Biasanya kalau bulan puasa tuh badainya jam 6 ya, kenapa sekarang jadi jam segini badainya, guys? Simulator supermarket ini online. Oh, enggak sih, supermarket simulator itu enggak harus online sih. Gak apa-apa, hitung-hitung cuan. Bentar, ini sampai jam berapa sih? 16.36. Sampai jam 5 gak sih ininya? Badainya jam 5 gak sih? Oh, yang tadi anaknya paman ya. Yes. Siapa yang ada di kota? Bang Lucy ada di kota. Lanjut kota kita. Halo Bang Lucy. Halo, jam berapa? Ya, aku ini baru bangun. Ada situasi apa baru bangun nih? Jam. Ya, aku baru bangun. Ah. Lagi ada activity ya. Jam 5 sore badainya. Jadi masih ada waktu kah buat patroli ya? Bang, aku duluan mau beli takjil dulu dah. Oke, Bang Dexter ya. Biar nggak kehabisan, Bang Dexter, beli takjilnya sekarang ya. Central PD check. Pada kemana, officer? This is for Lincoln 09 doing 38 at around the city. Stand by for the future update. Using. Alkenzi, ada apa nih Alkenzi? Halo Ken. Oi, mana jam? Gua lagi 38 nih. Di mana 38? Di Tamkot, lagi muter-muter aja. Masih lama badannya nilangin orang. Sabar-sabar ya. Ah. Ada Grand Tip Auto lagi, itu di mana, guys? New Empire Way. GTA. Ini tempat apa sih? Container delivery. Ini. Halo. Di mana? Di mana? Di mana? Ini di dealer nih. Apa sih? Okay. Enggak ini, enggak on duty emang. Ada Bang Lucy di kota. Ya, tadi aku telepon juga, tapi kayaknya lagi sibuk dia. Ya, udah, sam, mari. Yuk. Apa sih, Kenzi? Vest yang Bang Azam dapetin waktu bariket yang nggak bisa dipakai itu udah dikasihkah ke Bang Lucy? Belum. Ada di mana itu ya? Halo, Pak. Halo, Pak.
Pak, ada makan minum nggak, Pak? Gimana? Ya, boleh, Pak, boleh minta makan minum nggak, Pak? Oh, boleh, boleh. Ini bapaknya warga baru, kah? Iya, Pak. Saya warga baru, Pak. Kita berbagi dulu, guys. Saya soalnya ini udah mau habis nih, Pak. Kerja apa, Pak? Udah ambil kerja belum? Aduh. Aduh, maaf, Pak. Kenapa, Pak? Aja, Pak. Bapaknya udah ngambil kerja belum? Udah, Pak. Saya mau bikin ini, mau bikin apa? Mau bikin SIM di sana. Oh, iya. Cuman mau saya antar biar cepet? Boleh, Pak. Kalau Bapak lagi nggak repot. Iya sih, enggak. Yuk. Oke, makasih, Pak. Ngomong-ngomong, dengan Bapak siapa ini, Pak? Azam. Azam, sir. Azam. Oh, Bapak Azam. Iya. Yeah. Ini Bapak polisi pertama yang saya kenal, Bapak Azam ini. Oh, iya. Yeah. Udah berapa lama emang di sini? Baru beberapa jam, sir. Oh, berarti baru, Pak. Mas, baru-baru banget ya. Iya, Pak, saya mau nanya dong, Pak. Gimana, gimana? Kan saya kerja ini ya, Pak. Kerja brem ya. Di Brian. daerah sana tuh yang atas tuh. Yeah. Cuman kalau ke daerah atas sana, kenapa ya saya suka ini mulu, Pak? Tiba-tiba masuk ke dalam tanah gitu loh, Pak. Oh, itu deh. Coba diatur dulu. Udah diatur belum itunya? Apa? Extend budget itu loh. Tahu nggak? Di mana itu, Pak? Di setting grafik. Ya, terus? Itu di bawah, bentar. Pak, halo, sir. Extend tekstur budgetnya dinaikin ya. Sir? Iya, yeah, sir, kenapa? Extend, bentar. Cara drift gimana ya, kok gagal mulu ya? Itu kan peraturannya nggak boleh melebihi 50 km per jam ya. Itu terus? Di itu aja, apa namanya, dikunci pakai otot caps lock. Jangan melebihi, ya, jangan melebihi 50 km per jam. Oh, ibaratnya 40. Ya, itu 40 di caps lockin terus aja di caps lock, ya. Ya. Oh, itu aja sih peraturannya. Oh, gitu ya. Doang ya, abis itu dapat surat izinnya ya, Pak. Ya. Lalu di mana sih lu, Asam? Gua udah jalan lagi ini ke ini driving school. Bikin Asam. SIM. Halo. Penulang Asam, nggak ada suaramu, Bang Asam. Gak ada suara. Pedep, gimana sih malah jadi stuck ini. Halo, ada nggak? Di mana? Ini di driving school lagi nganterin warga baru. Kenapa sih? Mau ngapain? Enggak, gue nyari dulu dari tadi, tapi nggak usah, apa? Gue mau pergi dulu. Oh, gue dari tadi gue jam 12 sampai jam 2, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada ke drone. Ya. Gue harus hati-hati nih. Si Kenzi pasti mau macem-macem, guys. Aku siapin senjata deh. Ini lagi apa orang? Kayaknya dari tadi mobil Zentorno ini ngikutin aku terus ya. Halo, sir. Halo, ada apa? Mau nemuin teman, sir. Oh iya. Iya pasti. Kenzi pasti bakal jail dia. Ini siapa sih yang dari tadi bolak-balik terus? Oh, balik, kan, sir?
Iya, sebentar lagi. Ya. Yeah. SIM-nya diperpanjang lagi ya, Sir? Gimana gimana? SIM-nya. SIM? SIM. Iya. SIT. SIM, SIM, SIM. SIM. Kenapa SIM-nya? Iya, SIM. Ini kan aku masih pakai SIM yang lama ini. Bikin baru lagi enggak ke mana? Bikin baru tes lagi. Tes kalau lagi, hilang bisa dicetak ulang. Bisa diperpanjang gitu ya? Heeh. Bisa diperpanjang gitu ya? Enggak bisa diperpanjang, paling di ini apa? Bikin lagi. Lagi berarti praktek lagi lah ujian SIM lagi. Iya, halo, halo. Dites lagi. Halo, Sir. Ya halo. Nah, repot juga lah ya. Mesin ini Pak, gimana aku keluarnya Pak? Sir, kok gua nggak nampak ini ya warna polisinya ya? Lemah. Ini kenapa ada di situ bentar ya? Gak tahu aku juga Pak. Nah oke, makasih. Barunya kelacak banget. Sir. Ini kayaknya Kenzi. Aduh, capek aku bang. Ini mas, ini mas. Mau ngapain ya, Rang? Jangan sampai dia ada di belakang aku, guys. Hati-hati ditotok bang. Makanya aku nggak ngasih dia ada di belakang ya. Suara dua. Kenapa angkat tangan bang? Mau digeledah kah? Bang, kok ada di sini, Bang? Sir. Apa? Kok gua nggak bisa nampak ini ya? Polisi yang di situ ya? Polisi yang di mana? Yang di situ untuk yang di dalam? Itu. Iya, yang di dalam. Udah cuci mata berapa kali masih nggak? Ada di aku ada. Di aku nggak ada sir. Aku coba di extend tekstur budgetnya dinaikin deh. Udah naikin. Iya aja. Masih nggak ada. Iya. Udah cuci mata berapa kali? Tapi di otot mata ke situ bisa nggak? Bisa gitu ya. Soalnya di aku ada sih. Gak ada juga tuh. Halo? Aduh. Kenapa ini? Ada apa ini? Halo? Kenapa kamu mukul aku? Hah? Pakai topeng ini. Bang, bro. Wah, apa nih? Banyak senjata nih. Ajrit. Waduh. Apa nih, Zar? Ya pukul-pukul menjauh, orang ini. Kata berapa? Ini mukul-mukul saya nih. Di ini ya, Sir. Tangkap aja nih. Tangkap aja penjarain 100 tahun nih. Wah, kabur. Raise your hands. Anjrit. Bang Den, jangan di situ kau, Bang Den. Waduh. Ini itu orang kenapa enggak jelas banget ya? Eh, malah gua yang di-handcuff. Mana aku udah ada KTP. Woi, lepasin gua. Baru apa, Bang? Anjrit. Oh, enggak. Ya. Lepas dulu ini, lepas. Wah, parah bener sih Kenzi. Anjir. Iya, ada. Itu officer apa-apaan sih malah nge-handcuff gua dong? Woi, ternyata tenggelam. Parah sih Kenzi ya. Tenggelam dia tadi, tenggelam, Lem. Di sini, Sir. Awas lu Kenzi.
ya officer tadi ya, bukannya bantuin malah bikin ribet deh. Malah gue yang di handcuff dong. Nah terus dia diem aja lagi. Si Kenzie ya, rusuh banget dia. Kenzi itu. Kalau ini harus pakai apa? Parah Kenzi nih ya. Pakai dokter lokal nanggung banget ini, mau badai ya. Ih parah tuh officer. Mau dibawa pakai apa? Nah ini pada gendongin gue semua kah? Ih parah, siapa sih itu ya? Gue gak bisa lihat map siapa itu. Kayaknya temennya si Kenzi juga kali ya. Parah bener si Kenzi. Ada. Ini anjir. Ganti baju dia si Kenzi. Coba keluarin dulu. Woi, keluar woi. Nah, ini siapa nih? Yang bisa nih. Asal. Pura-pura enggak tahu dia. Kenapa kok jenggo? Kenapa sih? Gendong. Gendong. SPD sekarang banyak bocil-bocil yang gak jelas ya. Kenzi, si siapa, Juki, mereka bocil-bocil, aduh pusing guys. Pusing lompat-lompat. Sangat menyedihkan aku mati. Mati semua. Parah. Parah si Kenzi beneran. Lu mau gimana bangun ini coba? Komain. Oke, aku udah pakai dokter lokal guys. Tapi masih lama 180 detik. Perjalanan ini. Kenapa bang perjalanan ini pakai? Gimana masuknya dasar para dua orang ini, gimana masukinnya? Asam, coba tri asam. Asam tri asam. Sot. Bagaimana ini? Baru mau badai ini, baru mau badai ini. Iya dokter lokal. Udah masuk belum sih?
berjalan. Stop, banyak kali gerak kawan. Ya ini keburu badai ini. Nah gue udah dokter lokal, masih dimasukin juga. Gue 80 detik lagi juga bangun ini. Kenapa dokter lokal enggak instan? Gimana bang caranya bang? Harus nyetor dulu ya. Kau itu Brooklyn aku tahu tadi. Iya. Aku udah teriak tapi enggak kena, enggak bisa maksudnya. Tuh. Soalnya aku kan lagi digendong juga sama itu tuh temannya si Kenzi ini. Kan langsung bangun kan. Bajit 2,5 bangke, 2,5. Gua enggak bisa nyerang. Cir. Gua bisa nembak. Enggak tahu lah. Kenapa? Lah kenapa, Bay? Hei, waya, Cok. Gue belum bisa nyerang. Gue belum bisa mukul. 500 detik baru bisa nyerang lagi ya. Keburu badai ini. Jik, antar gue. Songong lo. Kenzi, antar gue ngambil mobil. Mobil gue di sana. Ternyata mukul juga nggak bisa ya. Ya. Sir siapa nih, Sir? Azam. Kenapa, Sir? Ini Sir siapa nih? Yang mana? Siapa? Ini Les Pidi juga ini. Ini gue pakai baju. Enggak, bukan. Ray mana, Sir? Sheriff Ray. Aku nggak lihat, ini juga aku baru bangun ya. Opa mana Opa? Opa Rangna Opa. Mana? Opa enggak pernah mati, Ragnar, belum pernah lihat. Halo, Sir. Kalau Ragnar. Belum pernah lihat. Ragnar kebenet, Tackle terus borgol Bang Azam, ya bentar. Dari siapa sih? Aku ngambil mobil aku dulu. Sim Josh, tempat Sim Josh. Halo, ini Sir siapa ini? Enggak kelihatan. Masa enggak kelihatan? Belum kelihatan, coba sini. Choji. Oh, Choji. Kayaknya baru ketemu ya. Emang iya, ini Sir siapa? Azam, Azam. Wah, Azam, iya baru ketemu. Berarti sih. Iya. Tadi kenapa aku yang di handcuff, Sir? Nah, salah itu, Sir. Aku tadi kaunya deket-deket, terlalu deket, Sir. Soalnya aku juga mau handcuff dia kan. Iya. Coba itu kita anggap enak gitu. Emang ya, itu yang mana sih? Ntar juga dia muncul lagi. Ntar kalau ada lagi orangnya, gue langsung tembak aja pakai peluru asli ya. Iyalah, tembak aja. Headshot sekalian. Kenapa? Itu dia tadi tabuk-tabukin dia. Aduh, sir. Ini kayak orangnya.
Oh ini candet ya. Oh kemana dia? Ah, udah guys. Mobil gua masuk asuransi lagi. Iya, masih cadet dia. Ah. Udah jam 5 ya. Oke, udah badai guys. Close program. Ini ada jam 5 ya. Aku kira masih jam 6 badai itu. Soalnya bulan puasa katanya jam 6. Ini sekarang balik lagi jam 5. Oke, kita balik ke kota kita dulu ya. OTW kota kita ya, baru juga masuk. Ya aku juga nggak tahu kalau jadwal badainya sekarang balik lagi jam 5 ya. Kota kita aja ya, ini aku masuk kota kita. Ada online ya, Jarwo, Roni, nggak ada ya. Tadinya aku mau ngajakin mereka main game multiplayer gitu, game apa? Tapi belum pada online. Badai tiap hari kah? Ya kalau di Hopeful itu tiap hari. Jamnya itu jam 5, kadang jam 6 juga. Indopride nggak ada bang? Ada, cuman aku nggak bisa survive di Indopride itu ya. Soalnya aku di Indopride tuh ATM minus, nggak ada duit, nggak ada makan, nggak ada minum. Jadi pasti mati terus. Kalau nggak ada yang bantuin sih, kayaknya nggak bisa survive di Indopride itu. Kalau yang punya kota nggak masuk pasti jam 5 badainya bang. Tadi kayaknya pada nggak masuk ya. Buset, pajak kekayaan sampai 11.000 dong. Bang katanya mau main game yang nembakin zombie yang dikasih tahu Bang Nasgor, nggak jadi kah? Iya itu belum jadi terus ya. Eh bang, ikut bang. Aduh, gua belum teriak. Belum jadi ya fans gaming. Waktunya belum. Ini belum ada yang tepat ya. Kemarin mau, malah akunya yang mati lampu gitu ya. Pas mau main game itu ya, aku mati lampu. Terus besoknya lagi aku kecapean karena habis ini ya, habis perang juga sama TR ya. Jadi nggak jadi tuh. Yang lanjut itu si Roni aja sama Jarwo ya. Tapi nggak main zombie sih, main apa sih? The Forest mereka. Ini sir, saya nontonin Bang Roni. Aku udah nge-discord tadi Bang Roni. Kita main game yuk ah. Multiplayer yuk, mabar ya. Mabar apa nih Bang Roni? Enaknya Bang Roni.
Majuin dikit, Bang. Ya ampun. Nanti beli, aku juga mau beli. Ganti baju, Bang, yang keren. Ya, kalau di kota kita itu pas masuk kota, bajunya langsung baju boren lagi ya. Jadi kalaupun udah dibagus-bagusin, kalau keluar kota balik lagi tuh pasti kayak gitu. Kita harus ke toko baju terus. Kalau di Indoprint kan enggak ya. Bang Azam kan di Hop jadi LSPD, coba di kota kita jadi IMS. Fahrix, udah banyak yang nyaranin kayak gitu ya. Tadi juga ada yang bilang jadi IMS di kota kita. Boleh aja sih, cuman aku masih belum tahu nih caranya jadi IMS di sini, apakah caranya sama kayak di Hop gitu, di websitenya kita daftar atau gimana. Lebih enak server RP aja yang enak, Bang. Lebih enak server RP aja yang enak. Maksudnya gimana? Dila, hai Dila. Ada uang berapa, Bang? Kalau di sini uang aku ada berapa ya? 99.000, makin turun ya. Tadinya 200.000 karena pajak, guys. Habis terus sama pajak. Tadinya 200.000 loh. Uang di kantong juga cuman ada 65.000 ya. Udah menipis di sana sini. Pintu busnya nggak ditutup, udah tuh nutup. Agak telat nutupnya. Jadi gangster aja, Bang, di kota kita biar seru. Nah, di kota kita emang ada gangsternya ya. Aku nggak tahu juga nih. Soalnya belum pernah ketemu gangster deh di sini. Paling ada juga begal-begal gitu aja sih. Bentar guys ya, bentar guys, anak aku nangis bentar. Sorry, Bang. Sorry, ketabrak. Thank you.
lu narik lagi. Ini orangnya ngelamun anjir. Gua pinggirin dulu ya. Udah. Guys, sorry banget ya. Kayaknya aku stop dulu streamingnya sampai di sini dulu. Itu anak aku jatuh ya sampai berdarah ininya bibirnya. Bentar ya, nanti aku lanjutin lagi mungkin malam ya. Rencananya aku kan mau lanjut terus ini sampai buka, cuman karena ada insiden. Sorry banget ya. Aku lanjut nanti malam aja ya. Anak aku nangis jatuh ya, ininya bibirnya berdarah. Oke, ya, maaf ya. Alkenzi, Alkenzi, halo halo, awas lu ya. Lu tadi yang bikin gua pingsan ya, Kenzi ya. Kirain minta Pajero ya. Oke, makasih semuanya udah mampir di streaming aku. Kita lanjutin nanti malam ya. Oke. Oke guys, langsung aja ya. Aku pamit ya guys. Assalamualaikum. Yang jatuh Dava ya. Bentar ya, kasihan nih, gak tahu nih kenapa. Gara-gara apa aku juga gak tahu nih. Bentar ya guys. Sorry ya, tiba-tiba aku harus berhenti live dulu. Nanti kita lanjut malam ya. Makasih semuanya.